hasil kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Hari kemarin, Jumat 25 Oktober 2024, Irak menang 4-0 versus Palestina. China menang 9-0 versus Maldives. Bangladesh menang 7-0 versus Macau. Pertandingan lainnya, Guam kalah 0-18 versus Oman. Kirgistan kalah 2-3 versus Yaman. Turkmenistan kalah 0-1 versus India. Pertandingan lainnya, China Taipei kalah 0-1 versus Uzbekistan. Bahrain kalah 0-2 versus Korea Selatan. Kamboja kalah 1-3 versus Afghanistan. Pertandingan lainnya, Laos kalah 2-5 versus Uni Emirat Arab. Myanmar kalah 0-2 versus Vietnam. Singapura kalah 1-3 versus Tajikistan. Pertandingan lainnya, Brunei Darussalam kalah 0-19 versus Thailand. Jordania kalah 0-3 versus Korea Utara. Indonesia menang 10-0 versus Mariana Utara. Klasemen sementara kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2024. Grup A, Korea Utara di peringkat pertama dengan koleksi 12 poin, diikuti Iran dengan koleksi 3 poin, Suriah dengan koleksi 3 poin, dan Hong Kong dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup B, Afghanistan di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, diikuti Bangladesh dengan koleksi 6 poin, Kamboja dengan koleksi 6 poin, dan Filipina dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup C, Korea Selatan di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, diikuti China dengan koleksi 9 poin, dan Bahrain dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup D, Thailand di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, dan India di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Klasemen sementara Grup E, Irak di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, dan Uzbekistan di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Klasemen sementara Grup F, Jepang di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin, dan Qatar di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup J, Indonesia di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, dan Australia di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup H, Uni Emirat Arab di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin. Klasemen sementara Grup E, Yaman di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, diikuti Vietnam dengan koleksi 4 poin, dan Kirgistan dengan koleksi 1 poin. Klasemen sementara Grup J, Tajikistan di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, dan Oman di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin.